Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Juti Gambel, channel vlog, channel vlognya Wong Desa. Oke bro, kesempatan siang hari ini saya mau berbagi video, yaitu pembuatan eblek bro. Eblek buat kandang, buat pagar kandang bro. Jadi kita tidak pakai bambu, tidak pakai batako, tapi kita pakai eblek. Jadi lebih simpel bro, ringan bro. Oke, langsung saja kita simak bro cara naik gaya eblek ini bro. Oke, jadi bro saya pakai ukuran semennya 1:4 bro ini bro. Untuk semennya pakai 1:4 ya kan, 1:4 tuh semen 1 sak, baru 4 pasirnya 4 argo. Nah, ini bro, ini bikinan hari ini tadi. Ini untuk ketebalan itunya apa, ketebalan ebleknya 3 cm bro. Baru lebarnya saya bikin 25, ada yang 30, panjangnya macam-macam, terserah kebutuhan bro-bro sendiri nanti seperti apa. Nah, simple bro. Kalau pakai betek, pakai bambu itu nggak tahan lama bro, dimakan itulah apa, dimakan rayap. Nah, kalau pakai ini lumayan bro. Kalau pakai batako ya bagus juga, tapi terlalu ribet bro, banyak materialnya juga. Nah, ini percitaannya ini. Gampang bro, pakai itu loh apa, pakai reng, ya ukuran reng ini pas 3 cm ukuran reng ketebalannya tuh. Ini lumayan bro, sudah 50% bro pembuatan kandangnya bro. Mudah-mudahan nanti cepat selesai bro, ya kan. Ini SBS-nya sudah, dan ini tinggal pemasangan air minumnya bro itu. Nah, tapi belum selesai, nanti saya bikinkan videonya juga bro, buat pembuatan kolam air minumnya bro. Oke bro, simak bro ya. Nah gini bro, jadi tinggal tunggu sebentar, sudah mulai kering sedikit,
dilepas bisa, Bu. Kita bikin lagi sebelahnya-sebelahnya gitu, Bu. Simpel dan sederhana, Bu. Oke, Bro. Sementara segini aja dulu, Bro, buat video kita hari ini. Nanti kita buat lagi video-video berikutnya sampai proses pembuatan kandangnya selesai, oke? Jangan lupa dukungannya like, komen, subscribe, kritik dan saran nih. Bintang mending channel ini. Saya Juti Gambel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.